Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side. Yo, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aldi di sini. Kali ini aku mau bermain game Troublemaker, game gelut-gelut anak sekolah, game-game story-story anak sekolah lah intinya. Gak cuma gelut doang, pasti ada ya, ada pesan dan kesan di game ini pastinya. Langsung aja kita let's go ke gamenya. Sebelumnya aku sudah ini, sudah setting-setting ya. Kita langsung aja ke new game. Kita main yang normal aja karena aku bukan seorang pro player. Jadi main yang normal-normal aja ya guys ya. Waduh, keras banget nih suaranya nih. Stop blaming on people. Hey bro, what's your dream? Where are you after? Ah. Eh, Budi. Baru pulang, Bud. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Iya sih. Zaman bapak dulu mah. Eh lupa, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Saai sih bapak. Sampai kayak saya, cuma jadi tukang bakso keliling. Gak apa-apa, yang penting halal ya kan guys. Pulang sana, kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3 kan. Iya, bahkan di nomor terakhir kan. Sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Oke, jadi ini si Budi ya. Wah, grafiknya gimana guys? Oke nggak nih guys, ada map juga di sebelah situ dan kita punya 15.000. Kita mungkin bisa jalan. Kita jalan kemana sih? Go to home. Prologi. Oh, kita suruh pergi ke rumah. Ini buka mapnya gimana nih? Zoom, hold. Run. Oh, ini. Zoom, control. Oke. Okay. Interact ini. Oke. Okay. Kalau ngomong-ngomong dengan si bapak tadi tuh, ya emang sih bener. Sekolah sekarang makin lama, guys. Pulangnya makin ngeri. BTW di sini ada sesuatu, guys. Coblos kami. Dicari. Sahak teh yang dicari, sampai dicari. Kita punya 15.000 ya. Adakah yang bisa dibuka-buka lagi? Kayaknya nggak ada deh. Jadi kita langsung let's go. Aku nggak tahu rumahnya yang mana. Mungkin yang itu yang berwarna itu ya. Iya, ini, guys. Karena kita tidak bisa melewati tempat lain. Oh, ini ada benda di sini, coy. Bajigur. Bajigur apaan, guys? Aku nggak pernah makan bajigur soalnya, guys. Ada cutscene di sini. Pony. Pengangguran geng. Randy, pengangguran geng. Pada pengangguran. Pengangguran geng. Pengangguran geng. Pengangguran geng semua, boy. Pengangguran geng. What is that? Can see gallery. Kok nggak ada suaranya ya? On the get a dead. Not surprised. Budi news. Tadi ada suaranya, kok nggak ada suaranya sekarang, guys? Tadi ada suaranya, cuy. Are you always size? Nanti aku atur deh. David Doni. Tolik attack to heavy attack. Jab. Oke. Left shift. To have. Press shift to avoid hold run.
spacebar. Mau nepis. Waduh. Fokus. Aduh. Oh, ada ngedasnya. Oh, ini ngedas. Oke. Okay. Sini kau. Ah. Kalah dia kayaknya ya. Oke, dia kalah, kita dapat 3000. Awesome. Kok enggak ada suaranya, guys ya? Tadi barusan ada suaranya tadi. Damn, toss hurt. Dia sangat kuat. Well, maaf. Nanti kuatur deh, guys. Nanti kuatur. Kayaknya kita melawan 3 orang nih. Kok nggak ada suaranya ya? 3, 2, 1. Easy. Katanya easy peasy. Oke, David Winda and Randy Winda. V. Tar guys. Kena kau. Oke. Damage score. Ya, kita belum berhasil, kita harus mengambil sesuatu barang kah? Tar guys. Kita suruh ngapain ini, guys? VO, kita harus pakai, kok kita harus ikuti tutorialnya. Oh, kita ada ini untuk nambah darah, cuy. Kita harus nambah darah dulu, cuy. Ntar, sabar. Sini kau. Sabar. Ntar guys. Oh gitu. Oke, dapat 9000. Ternyata kita harus minum ramuan dulu, cuy. Dapat 14000. Sick, bro. Sakit, bro. It's your fault that we got a sand between. You blaming me for. Kok enggak ada ininya ya? Shut up. Sumpah tidak ada suaranya, cuy. Budi, Doni. Winda. Pengangguran geng. Tommy. Wah, ada pengangguran geng lainnya enggak tuh? Amri. Ada pengangguran geng lainnya, cuy. Jadi kita di sini nih tutorial sekaligus latihan gelut di sini ya. Defeat Tony and Andri. Secret keyhole press 1. Keyhole. Ini kah? Oh, ini ulti, cuy. Mantap ulti, you can only use sick move of. Oke. Okay.
Oke. Nice. Ratuin dulu, nambah HP dulu, guys. Gak bisa kill lagi, cuy. Oh, at crank-nya ada itu cooldown-nya di bawah darah, guys, ternyata, guys. Oke, okay, nice, 9.000. Sick, bro, IDR 30.000. Total duit kita 130.000 yang tadi kitanya mau ngebully orang, sekarang kita bisa ngebully orang. Wow, musiknya keras banget. Nah, ini baru suaranya ini. Jangan cuma jago suaranya, sama bocahan gua aja. Baru ada suaranya nih, cuy. Febri. Ini kok enggak ada suaranya ya karakternya, guys ya? Oke, keren, kita udah mulai aktif, guys. Defend Febri, oke, kita menghajar Febri ya di sini. Kena kau. Ini kau Febri. Kita sikat Febri. Sabar guys, focus dulu guys, Febri sangat kuat guys. Aduh, habis lagi. Energi, cuy. Aduh, duh. Motornya sampai terbang-terbang, boy. Mending shoy kita, cuy, cuy. Oh man, army defeat. Retri. Ngulang lagi, boy. Gila. Ngulang lagi, boy, kita, boy. Ayo, boy, ayo, boy. Kita ngulang lagi, boy. Tidak ada story kalah di sini, ya. Oke, kita ajar terus. Kita ajar terus, guys. Kita ajar terus, guys. Gear, sakrat. Gear. Waduh, waduh. Ada gearnya, coy. Kita ambil gear, coy, coy. Sabar, coy. Sabar, coy. Ah, nice. Mantap, coy, coy. Kurang dikit lagi, coy. Oke. Ayo sikat terus. Ntar lagi mending, coy. Ntar, guys, sabar, guys. Wah, mantap, kita bisa mengajar Febri. Wah, kita jadi 150 ribuan malah. Gila. Ter-OP, OP BGT. Budi is equality matched with Boss Freddy. Ini enaknya pakai bahasa Indonesia dah. Nanti aku kasih bahasa Indonesia deh, guys. Ini kita selesaikan dulu ya. Damn bro, has making me nervous. Yakin nervous, gak percaya diri. Aha. Like this. Oke. Oke. Army till Wilson be mean. You up in this fight. You go boss, Tetris boss, shut the you, oke. Okay. Dia sepertinya pengen gelut lagi kali ya. Seru guys, seru, 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 seru. Waduh, gelut lagi coy, gelut lagi. Energi gelut lagi, boy. Merdeka, finish Febri. Sabar, sabar. Sini Febri.
yakin dah. Parah sih Febri dah. Cair. No. Ayo guys, pencet dengan cepat guys. No. Mending soy lagi kita, boy. Aduh. Kid, good, come on. We can know you can do it. We can do it. Kita suruh ngulang lagi, coy. Gila. Normal aja sih susah ini, boy. Ini pakai stick sih harusnya sih. Pakai gamepad sih enak nih. Ngindar-ngindarnya, guys. Finishing Febri. At least dari kita penuh lagi sih. Kau kena kau. Gitu doang lu berantem. Oke, sabar guys. Langsung kita sikat aja begini. Bentar, sabar. Oke, nice. Enggak mungkin. Gua enggak mungkin kalah. Sini kau. No. Ya, cah. Ah, kalah kamu. Kamu kalah. Kamu kalah. Ah, akhirnya kalah, cuy. Cool. Harusnya gitu dong, kamu harusnya kalah. Jangan menang. Oke, ini cutscene ya. Diam tepat dan jangan bergerak. 10.38. Ya, di jalan swalayan tempat. Biasa, tawuran pelajar. Enggak, Pak, ini bukan tawuran, Pak. Bangor apa, enggak ada kapoknya. Saya berjanji, Budi tidak akan terlibat berkelahi. Ini lebih ke pengeroyokan, bukan tawuran, boy. Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Ini Bu Rati gurunya, guys. Dia baik banget, Budi? Loh. Budi, lihat Mama. Oh, mamanya. Budi, mamanya tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini, dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah gak ada. Hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat Mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup. Ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun. Karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal, yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka ya, dari semua itu karena lingkungan, Mama, guys. Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja dan penempatannya itu di Jayakarta. Hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini.
kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama mama, di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup mama kehilangan pria berharga di hidup mama. Iya, tangannya Budi gila. Budi janji banyak gak bakal luka, berantem boy. Lagi. Ngeri sih tangannya Budi banyak itu guys. Luka-luka guys. Gara-gara kelahi guys. Pakai pengaman tangan dia. Troublemaker. Jakarta, Juli 16, 2018, 6:30 AM. Selamat datang di SMK Cipta Wiyata. Sekolah siapa ini ayo yang dijadikan tempat pembuatan game? Cipta Wiyata. Oke, okay, go to your new class. Kita harus pergi ke kelas kita yang baru ya. Mari kita pergi ke kelas baru. Sekolah lagi. Malasin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini belum. Gak bisa interaksi. Padahal ada perintah interaksi di situ. Seger udaranya. Iya. Gimana gak seger kalau dekat gunung? Bentar. Ini kelas gue di mana ya? Di sana, Budi. Itu kan ada tandanya, Budi. Wah, motor-motor anak SMK, SMP, SMP, SMA. Pasti itu yang keren-keren ya. Yang bawa gini nih biasanya cewek-ceweknya nih, bawa skuter-skuter gini nih. Vespa-vespa gini. Matic-matic. Nah, biasanya laki nih bawanya begini nih. Motor-motor begini. Kalau enggak yang kayak gini model trail gini. Peda biasanya yang deket-deket rumah sih yang peda. Deket-deket rumah biasanya peda sih. Widi, ada motor ini. Aku tidak akan menyebutkan mereknya, tapi aku tahu motor apa itu. Ya, bisa ke sana. Tidak bisa lebih. Wedang uwuh. Oh, kita bisa dapat itu ya. Bisa dapat item-item, guys. Oh, kita jalan-jalan. Yaudah deh, kita masuk ke dalam kelas, guys. Kita masuk ke dalam kelas. Aduh. Sih. Kenapa man? Kenapa jadi man? Eh, ngapa? Enggak apa-apa, cuma mau minta tolong aja buat bantu ambilin buku-buku gue yang jatuh. Ah, pagi-pagi udah ngerepotin aja. Makasih. Gue Bobby. Nama lu siapa? Kok gue baru kali ini ya lihat lu. Budi. Anak pindahan. Si Bobby matanya bersinar-sinar berbintang-bintang dong. Dengar anak pindahan. Apa mau dijadikan teman? Iya. Dari mana? Dari tadi. Lu jurusan apa? Software Engineering. Software Engineering. Kelas 12. Itu ya di bawahnya Budi ada ya, 12 Software Engineering. Lah, sama kayak gue ya. Ya udah, kui bareng ke kelas. Yuk, kui. Kui itu bahasa dulu, guys. Kui itu ayo gitu. Enggak tahu sekarang masih ada enggak bahasa itu. Bahasa kui. Kui itu bahasa dulu, guys. Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Iya, Budi boy. Takut lupa gue. Kenapa pindah ke sini? Bisa lah boy. Kalau gue sih agak terpaksa di sini. Kamu kena bully ya di sekolahmu? Dapat di sekolah lain. Nilai UN gue pas-pasan. Oh alah. Tapi walaupun pas-pasan, ya yang penting gue jujur. Angkatan gue dulu pada gede nanya dari UNK aja. Yang gue sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Jadi mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah. Enak
banget cuy. Kayak gitu kerjasama. Kalau soal mencontek-mencontek mah aku juga pernah sih. Aku tidak sebaik yang kalian kira guys. Aku juga pernah mengalami masa mencontek, contek-mencontek juga. Main toilet, toilet di atas. Ini apa? Aku gak baca kelasnya boy. SE Animation. Pembuat animasi. Network Engineering. Ini kok kelas 12? Kelas 2 ya? Kelas 12 lain. Aku angka-angka Romawi gak ngerti guys. Gak mati. Nah ini dia kelas kita, masuk yuk. Gak, lu duluan aja. Gue mau di sini dulu. Oke, nanti lu duduk samping sama gue aja ya. Kebetulan bangku samping gue kosong. Gara-gara gak ada yang mau duduk sama gue. Bebas. Hei, kamu pasti murid baru itu kan? Anak angkatnya Pak Danang ya? Iya bu, nama saya Budi. Salam kenal Bud, nama saya Ratna. Guru Bahasa Indonesia di SMK ini. Salam ken. BTW gimana kabar si Danang dulu kita literati literally sekelas sampai lulus loh. Ha, asli deh. Dulu bokap lo itu benar-benar doyan banget cabut kelas. Sampai gue literally bingung kok dia bisa naik kelas ya. Even nilai dia tuh jeblok banget. Ha. King bokap lo dulu juga terkenal banget tuh Bud. Gue lupa namanya apa, tapi yang gue ingat dulu ketuanya tuh si Ab. Eh, Bel, ganggu aja sih. Oh iya. Ceritanya udah kelar belum, Bu? Masuk yuk. Budi terlihat sangat bete, guys. Karena cerita yang tidak diperlukan. Oh, oke. Okay. Cerita yang tidak begitu penting, gitu. Hanya sekedar basa-basi buat apa? Terlalu basi. Kadang basa-basi yang terlalu basi tuh nggak mengasihkan, guys. Oke, okay, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oh, ini siapa ya? Itu karakter cewek yang muncul di awal opening gamenya. Oi, Bud. Bangun, coy. Udah beli istirahat. Cepet juga ya. Berasa cepet karena emang tidur pas jam pelajaran itu salah satu yang paling the best. Bud. Gue mau ke kantin. Mau ikut gak lu? Oke. Bebas. Ayo kita ke kantin bareng si Bobby. Luntar mau pesan apa di kantin? Iya gua lupa, lu kan murid baru di sini ya, mana mungkin tahu ada apa aja di kantin. Aneh. Wah, mie goreng aja enak, murah, praktis dan kenyang. Emang nggak ada menu di kantin, aneh juga Bobby. Goreng banyak dah. Lu mau yang mana? Oke. Okay. Kagak enak kayak di SMK gini, Bud. Sejauh mata memandang semua beda sama SMA kali ya. Ada sih jurusan fashion, tapi jarang juga sih sebenarnya. Walaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balasinya pasti banyak bahasa kentut. Bayangin aja tiap hari denger gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama my ibu. Curhat, ceritanya curhat. Ayo Bud, keburu ngantri. Kamu curhat, Bobby. Curhat dikit gak ngaruh. Bud, lu pesen mie goreng juga kan? Pesenin gue juga dong, Bud. Dua porsi. Okay. Bu, mie gorengnya 3 ya. Jadi pesanannya siapa dulu nih? Dia duluan aja Bu, gak apa-apa. Makasih. Baik banget, makasih ya. Emang kita kan sesuai antrian. Kita tuh semua sesuai antrian. Cuman kita pesen ngomongkan pesanannya dulu. Jadi buatkannya silakan sesuai antrian. Ngomong-ngomong karakter ini mengingatkanku dengan seorang teman cewek Gun. Baik banget, makasih ya. Iya sama-sama, ya Allah seneng banget. Ini kalau karakter dibuat nih agak Chinese gitu ya.
Aku ingat seseorang guys ini. Mirip sama karakter itu, ngapa lu? Jangan demen sama dia, bububut. Siapa juga yang demen? Hilih. Nih gue kasih tahu ya. Doi namanya Sophia, pacarnya tuh si Rico. Ketuluan paling top di sekolah ini, ketua OSIS. Noh, yang pakai kacamata hitam di tengah. Boleh ya OSIS ngegeng-ngegeng kayak gini ya? Kayaknya gak boleh deh. Ngobrol sama gengnya. Oh ibu, mie goreng kita mana? Lah iya, aduh kayaknya Bu Kantin juga lupa deh sama pesanan kita. Mana udah ngantri? Gak pengen ngantri kah, Min? Ya lu cat kebiasaan ngagetin. BTW, kenalin Bud, doi namanya Richard. Cat. Kenapa? Kenapa dipanggil cat? Kenapa gak Rich? Oh hey. Kalau lo mager ngantri di kantin atau pengen jajan si Richard ini solusinya. Dododododoi biasa disebut Russell. Russellnya Bu Kantin. Oh iya gak cuma makanan, Richard juga jualan barang-barang yang gokil Bud. Termasuk minuman alkohol. Wow gokil juga lu. Jadi kita beli mie goreng dari Richard aja ya, walaupun gua juga masih bingung gimana cara dia nyelundupin tuh makanan. Gak ada yang perlu tahu gimana cara gue nyelundupin makan atau barang-barang lain. Jadi what dia buying beli, what dia apa? Menu pertama ini item. Jadi di sini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo. Lo tadi mau mie goreng kan? Ada cuy di sini. Nah, tiap barang punya kelebihannya masing-masing dan makin banyak kelebihannya, ya makin mahal. Oke. Lo bisa cek dan baca satu-satu ya. Mager gua kalau ngejelasin per item. Menu kedua tuh start. Jadi di sini lo bisa upgrade badan lo. Kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg, bukan upgrade yang kayak gitu. Ini bukan Night City. Kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya sama gua, lu butuh upgrade badan lo biar bisa bertahan di sini. Oke. Nah, yang terakhir nih Bud. Paling nyandu dah dijamin. Jadi di sini lu tuh bisa belajar sick move. Kalau di game-game MOBA sih namanya ulti. Cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata anjir. Okay. Sick move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. Makin banyak sick move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. Oke. Oke, udah gua jelasin semuanya kan? Nah, sekarang what do you buy? Waktunya membeli. Aduh, beli apakah kita? Mie goreng sembuhkan 25%. Oh, ini untuk nyembuhkan HP ya. Kekuatan ganda. Kecepatan pemulihan stamina. Kekuatan ganda selama 10 detik. Kekuatan ganda selama 30 detik. Ada minuman keras juga, ada arak sini, susu kuda liar. Kecepatan ganda. Bajigur bisa apa? Tambahan 1 titik. Gerakan gokil. Kayaknya aku perlu darah dulu deh. Darah kita beli yang langsung 15 kali ya. Tingkat kecepatan pemulihan stamina nanti dulu bisalah. Oke, kita beli 2. Kita bisa upgrade ya di sini. Nyawa kita nanti deh. Kita serangan dulu. Sama nyawa bolehlah ya guys ya. 50. Gerakan gokil. Pikir gokil ini stamina ya. Pokoknya tinggal 30 lagi. Start dulu deh. Pemulihan energi. Energi serangan. Energi menghindar. Energi bertahan. Gerakan gokil. Apa nih yang perlu nih?
ini dulu deh. Ya ini dulu, ini dulu, ini dulu. Oke, cukup segitu dulu. Selamat makan. Jadi kalau di kalau kita mau beli barang-barang sama dia guys, kalau nggak mau ngantri. Wede Bob, apa kabar? Baik, Kor. Mie gorengnya enak Bob. Ini ada apa dah? Eh enak Kor. Eh enak ya, bagi dong mentahannya he. Plak. Ini gue bayar dua yang sama Budi. Emang Bobby anak baik. Oh malak ceritanya, malak. Oke. Mari Bu. Waduh, kok guru bisa diem aja deh ngelihat pemalakan terang-terangan kayak gini. Udah dapet. Udah dong bang. Mantap, cabut yuk. Gas. Gurunya mungkin juga anak geng dulu guys ya, makanya dia diem aja. Itu barusan apaan? Nanti aja gue jelasin di kelas. Wah kenyang juga, lu udah kelar belum? Bububut. Baru aja. Kembali ke kelasmu, siap. Ini sangat, ini sekali ya, realistik sekali. Ada meja, ada minuman, kerupuk, kursi yang warnanya udah usang. Sumpah ini, wah ini lumayan realistik ini. Keren sih. Nasihat gue yang tadi, jangan dilupainnya. Kenapa tuh? Oh, Sophia ya. Kalau mau hidup tenang di sini. Aman mah, aku mah kuat. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gua enggak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Pernah, tapi dia bilang rahasia. Kok rahasia? Terus ngapain dia di sekolah ini? Sedangkan kita aja enggak tahu dia di kelas apa. Dan kelas berapa ya kan? Jangan-jangan dia murid ini guys, susupan. Artinya dia enggak sekolah di sini tapi pura-pura jadi murid di sini. Bisa aja kan? Aku mencoba teori sih. Mencoba teori. Sampai juga di kelas. Gua mau apa? Eh, kalian berdua depan pintu coba sini deh. Ini siapa sih, sumpah? Hah? Oh, Rani. Mager banget, gue langsung ke kursi gue aja dah. Yeah, dia malah langsung ke kursi. Gue juga langsung ke kursi ya, Ran. Ngantuk bet soalnya abis makan 2 porsi mie goreng. Hey, ngebrak meja. Yo, what's up guys? Hari ini gue mau kenalan sama anak baru di kelas ini. Hey, nama gue Bobby. Aduh ini apaan lagi sih? Bukan lu, tapi si tampan ini. Jahat. Namanya siapa? Maksud amat. Budi. Lah, kul-kul gitu orangnya. Oke. Guys, sampai di sini aja. Dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe cap channel Everyday of Rani. Bye-bye. Emang ada ya channel Everyday of Rani? Lah, ganti nama channel bukannya dulu Rani Fans. Iya, terpaksa ganti karena nggak beda jauh namanya sama Rail Fans. Banyak bocahan kereta nyasar di channel gue terus komplain. Bocahan goblok pada nanya mana keretanya. Kan aku sudah mensensor kata-kata ini. Ternyata goblok tidak masuk ke kata kasar. Kebiasaan nggak baca jir. Mending gue bobo. Tidur mulu, kenalan dulu dong. Gue Rani, ketua kelas di kelas ini. Kayak yang tadi gue sebutin, Budi. Gimana hari pertamanya? Udah dipalak sama OSIS belum? Kok lu bisa tahu? Wah iya, gue lupa mau jelasin itu. Jadi gini. Itu tugas gue sebagai ketua kelas, Bob. Ya udah iya. Haha, jadi gini ceritanya, Bud. Ya ceritanya tuh.
Kita lihat cutscene-nya. Apa gunanya kita susah-susah sekolah? Gue udah nganggur 1 tahun, woi. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa? Dapat kerjaan ini. Dulu nih ya, alumni-alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Alasannya, gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal katanya kalau masuk SMK, gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para OSIS di masa itu nyoba buat nenangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, para alumni pun menahan amarahnya. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah dapetin respon kayak gitu, para OSIS akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo buat ngasih tahu hal ini. Mereka udah siap buat dihajar para alumni. Anehnya, respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa, tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya, OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Raise Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif dari sekolah yang berasal dari dana BOS setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan, dan turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana BOS. Dari rapat itu, muncul 3 saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan, yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Wow. Pada awalnya, ide nyeleneh dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja gak disetujuin. Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya. Alasannya sih, karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Benar. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan, layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat cukup alot, akhirnya ide adu kekuatan fisik ini dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan. Voting kemudian dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah ngumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor 4, yaitu adu kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui karena udah gak bisa diganggu-gugat lagi sama hasil voting yang udah diumumin. Ya namanya juga pakai sistem demokrasi ya. Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Raise Your Champion menjadi Raise Your Gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS menganggap kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan, inti dari turnamen ini tuh punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen akhirnya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya, OSIS-OSIS di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain. Karena OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen, tapi doi belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana BOS yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya, lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Terus gak ada juga yang berani nolak. Mending ngasih duit gak sih daripada bonyok? Gitu. Ceritanya, jadi itu alasan kenapa palak pemalak sangat wajar di SMK ini. Ya, seenggaknya kita ngebantu mereka yang masih pengangguran, ya enggak. Selain takut juga sih buat nolak. Enggak gitu konsepnya, boy. Apa ya, aneh malahan. Gue pribadi gak bisa nyalain mereka sepenuhnya sih, karena emang realitanya banyak lulusan SMK yang pas lulus cuma jadi pengangguran. Padahal pas sebelum kita masuk diiming-iming banget pakai kata masuk SMK pasti siap kerja. Ya emang bener, gak salah dari katanya.
siap kerja ya, bukan kalian bisa masuk kerja tapi siap kerja gitu, karena kalian punya skill yang udah dilatih gitu kan. Tapi kalau kalian bisa masuk kerjanya tuh nggak tahu, tapi kenyataannya apaan, pas PKL aja seringnya cuman jadi tukang beli gorengan. Itu salah kalian, kenapa nggak tanya sama mekaniknya atau pembimbingnya di situ malah diem, itu kan kesalahan kalian. Terus nggak belajar apa-apa juga deh jadinya. Ha, realita yang pahit, balik lagi ke topik SMK kita. Nah itu yang di ujung namanya Zainal, doi orang paling kuat di kelas kita dan jadi kandidat utama buat ngewakilin kelas ini di turnamen Rise Your Gang. Kecuali lu mau gantiin dia, Bud. Haha, gimana? Tidur juga sih, Budi. Eh, Bud. Aduh, malah tidur dia. Dengerin. Kaget gue tadi apaan? West Jakarta, Juli 16, 2018, 03.30 PM. End of the day. End of the day. Cepetan, lama dah lu, mana gak bangunin gue lagi. Ya gimana gue bisa bangunin lu kalau gue sendiri aja ketiduran. Ada. Eh Bud, ngopo, lu mau kemana? Pulanglah, gak mau nongkrong dulu. Gimana, kafe tempat Zainal kerja paling biasanya di situ sih, atau kalau kagak di rumah gue. Gimana, besok-besok aja deh ya. Mau namatin game bubble dulu gue. Bubble? Game apaan? Game bubble? Ya oke dah, ya udah. Yuk ke parkiran. Kemungkinan game bubble itulah game seorang developer di game ini mempromosikan game lainnya. Marketing yang sangat epic. S3 lah, marketing S3 lah. Oke. Pulang ke rumah. Ntar guys ya, aku cek dulu ya. Oke, baru ntar. Oke. Anjir, gua ngapa pakai bahasa kentut ya? Richard. Wah, kita bisa belanja ke Richard, cuy. Tapi duit kita kurang. Ngomong-ngomong soal ini, guys ya. Kerjaan kan? Tipe apaan? Kan hari ini lu langsung balik. Kalian tuh tidak segampang itu mendapat kerjaan di dunia nyata. Enggak, sekalian bayangilah. Baru ingat. Enggak segampang yang kalian bayangi pokoknya. Eh, Bobby. Baru pulang, Bob. Pajak boleh kali. Aus nih gue. Tadi udah bayar 2 kali gue. Jadi sekarang udah habis aku gue. Aduh, Bob. Gue lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat. OSIS juga bukan. Apa kata lu? Mabar. Budi ini emang anak baru di sini, jadi gak usah diambil hati. Ah, banyak alasan. Lui. Yo, what the? Apakah kita akan gelut di sini, cuy? Kita gelut. Kita gelut, boy, boy. Guys ya, untung aku nambah damage ya. Sabar, jab, jab, tendang, oke, nice, nice. Sabar.
Oke, okay, nice. Ah, kena kau, kena kau. Ah. Ah, gitu dong. Uang kita 59, kukira 49 tadi. Fix Budi harus ikut turnamen. Enak bener ngomong. Oke, okay, sekarang waktunya buat cabut terus offline. Gak gitu, boy. Oh, jadi itu suruhanmu. Aku curiga suruhan Rani ini, orang-orang ini. Akbar. Plus 12 animator. Tunggu besok lu ya. Silakan aja. Lu ngapa, Bob? Sejak kapan lu bisa berantem, jir? Ya kan kita baru kenal, boy. Kamu tidak mengenalku dan kamu baru tahu aku bisa berantem gitu lo. Kamu juga baru kenal, belum tahu kan baik buruknya. Gara-gara terpaksa aja itu. Etsy malah ninggalin But tunggu. Jadi soal apa? Kerjaan tuh enggak segampang yang kalian bayangkan lah setelah lulus suatu pendidikan. Makanya aku waktu lulus tuh enggak ada ngelamar kerja, langsung buat tempat usaha sih. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin di YouTube ya kan. Karena tempat usahaku aku pikir tidak bisa berkembang udah. But bacot ngape sih? Serius kenapa lu bisa berantem, gimana ceritanya, jir? Kepo. Ya serius. Intinya tujuan utama gue dipindahin dari sekolah lama ke sekolah ini tuh biar gue enggak berantem lagi. Alik-alik, ya udah tunggu bentar, But. Gue mau ambil motor dulu. Cepetan. Iya, sabar. Hai. 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 Dadah. Dadah. Si Bobby ngapain lu? Ye. Menyalakan motornya kemudian tancap gas. Weh, malah ditinggalin. Aku ngelanjutin di YouTube dan aku masih bermasalah sama AdSense kena akun duplikat. Bajakara Juli, oke, okay, Masked Warrior. Masked Warrior. Masih kena aku duplikat dan kemarin terus-terusan tak ajukan dan hari ini belum ada balesan lagi ya. Belum ada balesan. Biasanya 24 jam kurang lebih tuh udah ada balesan, cuman ini belum ada balesan, sangat lama, mudah-mudahan berhasil sih. Kalau nggak berhasil ya terpaksa aku pakai data orang tua sih. Sementara abis itu aku ganti kalau udah kedaftar. Duh, kemarin gua ngapa ngeladenin anak-anak itu sih? Semoga aja nggak ada masalah lagi deh. Tapi ya kalau mereka cari masalah lagi, mau nggak mau harus gua hadepin. Oh, Ibut. Menghela nafas. Ngopo. Ajarin gue dong yang kemarin. Gak. Kenapa? Kemarin itu gue refleks aja karena kesel. Ah, pelit nih. Bentar, guys. Oke, aku kembali. Tadi ada kucing berisik banget, takutnya mengganggu audio. Emang, please ajarin gue, Bud. Jadiin gue murid lu. Gue janji gak bakal jadi jahat gitu lu kelar ngajarin gue. Kira film kali ya? Ya ajarin ya. Ya namanya Budi sama Bobby keluar, sini lo berdua. Wah, ini kayaknya bosnya nih, cepet. Andreas animator. Waduh, But, itu anak-anak animasi. Alex, ada Alex. Ternyata yang bisa mengalahkan Budi adalah dia Alex, guys. Kemarin katanya Adit, Akbar, sama Bernard lo pukulin ya. Mereka yang mulai duluan. Diem lo, gue lagi ngomong sama Budi. Yang dibilang Bobby bener, mereka yang mulai duluan. Salah satu dari lu harus gue hajar. Sebut kalau gue menang lawan Alex, lu ngajarin gue berantem ya. Gak mak. Ayo sini, one by one sama gue. Bentar, kalau Bobby minta diajarin ribut, berarti dia gak bisa ribut dong. Rasain nih. Digampar Alex. Haha, sampah. Lu ngapain sih? Yuda. Oh, itu Yuda satunya. Si gue sih bakal malu kalau jadi lu. Udah ah, balik ke kelas yuk. Gak ada gunanya ngurusin sampah kayak mereka. Pede Bob, ngapain lu?
Richard, kayaknya cari masalah Richard. Bud, temen lu ngapa? Nyoba lawan anak animasi, tapi sekali geblak langsung modir. Buset Bud, kalau gue sih nggak bakal terima temen gue digituin, pasti balas dendam sih gue. Wah dasar Sengkuni. Sengkuni ini tukang menyulut api guys, hati-hati kalian sama orang kayak gini. Jujur aja gue juga kesel karena mereka manggil gue sampah. Nah sebelum lu balas dendam, mau lihat dagangan gue dulu gak? Siapa tahu berguna. Ha. Pinter bet lu Char. Jualnya. Kacau sih Bud itu anak animasi. Gue yakin lu pasti kesel sih Bud. Silakan Bud, lu mau beli apa? Boros aja udah, ngapain nabung? Ingat, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Ya lebih baik aku menyesal karena tidak membeli karena barang berikutnya pasti bagus. Aku suruh beli apa emang? Stat kali ya? Energi. Energi perlu kita nih. Waduh serangannya udah mahal lagi. 55. Pemulihan energi. Energi bertahan. Boleh deh energi bertahan guys ya. Kita perlu banget energi bertahan nih. Pergi ke kelas animasi. Oke, kita gelut lagi. Hai kucing. Masalah ngapa kagak berarti datang ke gua dah. Tapi kalau gua diemin takutnya makin lonjok nih anak-anak. Si Bobby juga bat lagian. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Jadi si Budi ini mau ini ya menghindari masalah tapi kena masalah terus. Ini masalah kelar dah. Ini baru hari kedua gua. Buset dong disamperin kita. Ngapain lu kesini? Lah tiba-tiba datang bocahnya, belum cukup lihat Bobby gua hajar. Mau gua hajar juga lu. Coba aja kalau bisa. Buset songong bener nih bocah. Kemarin gua kalah dari lu, cuman sekarang gak bakal kalah lagi. Keroyok dia aja yuk. Oke, gua sendiri aja aslinya bisa sih. Tapi ya udah, gaskan songong juga bocahnya. Enak kalau disayurin nih mah. Tapi tetap jaga jarak aman nih anak, main jago dia soalnya. Kalau soal jago-jagoan mah pasti lebih jago Bang Alan lah. Curut macam Budi gini palingan kalah lawan gue. Mengeak. Bacot mulu jadi berantem gak? Makin ngocol nih bocah ya. Oke guys. Darah kita penuh cuy. Oke. Dominasi mereka semua. Guys. Nice. Kena combo kau. Next. Kena kau, sini kau. Beras kencur. Nice. Gear gokil. Oke, nice. Sini kau. Nice, mantap. Mana katanya mau ngeroyok, mana sini lawan gue Budi. Kenalin, ini Budi. Ini pendekar Budi. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak buah gua. Alan, lah anak buah lu keroyokan Alan. Mari kita lihat juga. Sejago apa lu anak baru. Pakai sapu enggak tuh? Pakai sapu sampai dia kalah pakai sapu. Awas kau ya Alan. Sini kau Alan. Bertopeng.
lebar. Nice, kena kan kamu? Jab, aduh. Jab. Perkat, tendang. Jab. Tendang, oke, mantap. Combo lagi. Lagi des. Wow. Sakit cuy. Ada. Jab. Wow. Tar dulu guys. Beras kencur lagi. Oke, mantap, setengah darah. Bentar, sabar. Sabar. Mamam nih kursi. Ah, kena kau. Tar guys, sabar guys. Nah, kena lagi kan. Kenok lagi kau kena kombo-kombo-kombo nih. Makan nih, kombo-kombo nih. Kena kau. Kena tuh mamam nih kursi. Mamam tuh kursi tuh. Udah bener ya, berarti aku meningkatkan tinjuan ya. Jangan terlalu berfokus sama minuman. Mending daripada untuk beli minuman penguat, minuman darah doang. Terus selebihnya belikan penguatan, apa? Belikan untuk upgrade badan aja. Belum capek juga ha? Gua habisin lu sekarang. Stop, udah. Lah, apa hak lu ngelarang-larang? Bukan berarti karena lu pacarnya ketua OSIS lu bisa seenaknya ngeberhentiin orang ribut. Lagi pula berantem di sekolah ini kan wajar, bahkan itu budaya kita. Lanjutin aja berantemnya, paling gue laporin ke Pak Muklis kalau lu tetap berantem pas bel jam pelajaran udah berbunyi. Dih, cepu, enggak asik. Ya udah dah. Udahan mager banget gue kalau sampai ada masalah sama Pak Muklis bubar. Buset, rame bener. Baru juga sampai. Ada apa ya? Rani? Zainal? Ada apaan deh, Beb? Sampai bisa rame bener pagi-pagi begini. Itu pipi kamu kenapa, Beb? Wah, Zainal ini badannya gede banget, cuy. Lah iya, itu pipi lu benget ngapa? Intinya Budi berantem sama anak animasi, terus sama Bang Alan. Hah, kok bisa? Ada masalah kemarin. Terus Budi mana? Noh, lagi nyari masalah lain. Makasih ya. Ya Allah, malu. Iya, sama-sama. Duh, ngomong apa lagi nih? Ajak kenalan kali ya. Gue balik ke kelas dulu ya. Ya, dia pergi. Tunggu. Kenapa? Aku belum tahu nama kamu siapa. Astaga, ngapain aku pakai aku kamu? Ih, lucu banget pakai aku kamu. Namaku Sophia. Aku Budi. Oke, seneng kenalan sama kamu, Bud. Tapi aku udah harus masuk kelas, dadah. Dadah. Kok dia ikut-ikut tanpa kayak aku kamu ya? Yew, bacot. Tadi pas lu lawan Alan gimana hasilnya, Bud? Hasil apaan? Berantemnya lah. Sorry. Bah, jago juga kau ternyata. Fix lu ikut turnamen aja deh, Bud. Kan gue udah bilang, ogah. Jangan maksa, Bud, napa? Dah. Mau tidur gua di kelas. Ikut. Si Bobby ikut. SMK Cipta Wiyata. Kemana nih anak? Tumben udah cabut duluan. Bangun juga lu akhirnya, Bud. Emang gue tidurnya lama ya? Lumayan, jam istirahat aja udah habis.
si Bobby kemana? Tadi dia mau bangunin lu pas istirahat, cuman katanya lu pules banget. Akhirnya dia inisiatif ke bawah sendiri deh, tapi kenapa? Sekarang si Bobby di UKS. Hah, kok bisa? Kalau gue kasih tahu, pasti mereka bakal berantem lagi. Pasti ada yang gak beres. Eh, Bud, tunggu, gue ikut. Cek keadaan Bobby. Oke, jadi aku sampai sini dulu guys, karena mainnya sudah terlalu lama. Ini game seru banget, seru, sumpah seru. Aku pengen ngelanjutin terus-terusan, cuman cukup sampai di sini dulu untuk kali ini dan hari ini, detik ini, jam ini. Kita bakal lanjut next episode. Jadi thank you semuanya buat yang udah mampir. Jangan lupa tinggalkan like dan komen, dan jangan lupa di share, dibantu share menuju 10k subs di channel ini ya. Jadi thank you semuanya, bye, see you next time. Dadah. Cause I've been living life right, like I could just die.